sajian dapur seperti. Halo pemirsa, sekarang saya lagi ada di apartemennya Fanny Fabriana. Halo Fanny, hai, apa kabar? Kabar baik. Ini ada hadiah buat anak lo, Kimora. Makasih banget. Oke. Yuk langsung masuk ya. Siap. Selamat datang di rumahku. Asik kok rumah kamu, Van. Masa sih? Iya, jadi suasana dapurnya, meja makannya pas banget nih. Anyway, lagi ngapain? Nih, aku lagi masak buat buka puasa nanti. Apa tuh? Simple, tapi udah pasti enak. Yang pasti aku juga sambil melampiaskan rasa kangen aku sama mamaku. Masak apa sih kalau boleh tahu? Aku lagi masak super mie asam manis. Wih, top banget super mie ya. Karena super mie asam manis, berarti udah pasti harus ada super mie-nya. Harus dong. Nah, pemirsa, berhubung ini super mie rasa ayam bawang, makanya saya pakai bawang putih dan bawang bombay. Oke, tinggal kita halusin aja bawang putih di sini. Di sini juga ada bawang bombay yang udah saya potong jadi segitiga kecil-kecil seperti ini ya. Mm-hmm. Sekarang kita cek super mie-nya. Yuk. Wow, wah, mas. Hebat. Gali sapi loh. Udah. Tinggal tuang aja di sini. Sekarang tinggal kita bikin kuahnya. Wah, asam manis. Bawang putih, bawang bombay semua masuk. Tenang ya dimasakin. Yuk. Jadi ini ya, Van ya. Enggak perlu lagi nih pakai garam-garam. Enggak perlu. Karena di sini udah semuanya udah all in one di dalam gitu. Satu bumbu. Luar biasa banget. Ya pasti udah gurih banget gitu ya. Saus tomat kita masukin seperti ini. Untuk warnanya biar menggugah ya. Dan juga di sini ada udang ya, pemirsa, bisa kita masukin udangnya. Sedikit touch aja, saya kasih saus tiram sedikit aja. Oh, tinggal super mie-nya. Ini tinggal kita kentelin aja sedikit aja ya. Ini udah cukup ya. Perfect. Tinggal kita matiin, masukin semuanya minyak sini. Sorry, Van. Panasnya kita tinggal taruh aja di sini sedikit. Sik, udah jadi. Makasih banget loh udah dimasakin. Asik ya, seger banget tuh. Santai aja, Van. Lain kali undang-undang lagi ya. Oh, pastinya dong, dimasukin sama juga yang gak mau. Iya dong, harus dong. Nah, pemirsa, ingin melihat resep-resep super mie favorit para artis lainnya? Saksikan kehadirannya di sajian Dapur Super Mie esok hari di jam dan stasiun TV yang sama. Dan bisa juga ditemukan resepnya di mana, Fanny? Facebook Super Mie. Saya Ari Gali, Super Mie, super mantap. Temukan di sajian Dapur Super Mie. Ah, beduk. Udah buka. Minum dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.